Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu saya telah memberikan pelajaran tentang another, the other, dan other, baik dengan menggunakan S maupun tidak dengan menggunakan S. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tes kepada Anda tentang topik yang sama. Jika Anda masih bingung, saya juga memberikan penjelasan dan jawabannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. A, B, C, D. Number 2. A, B, C, D. Number 3. A, B, C, D. A, B, C, D. Number 5. B, C, D. Number 6. A, B, C, D. Number 7. A, B, C, D. Number 8. A, B, C, D. Number 9. B, C, D. Number 10.
B. C. D. Oke, sekarang kita lihat tabel di bawah ini. Oke, kita perjelas. Di sini ada adjektif, yaitu fungsinya diikuti oleh kata benda, dan pronoun tidak diikuti oleh kata benda. Ada singular non spesifik, contohnya another book dan other another. Plural non spesifik, contohnya other books atau other. Singular spesifik, the other book atau the other. Plural spesifik, the other book atau the others. Number one. Oke, kita lihat contoh nomor satu. Di sini kita lihat ada slide, berarti dia minta lebih atau nambah ya. Dan ini adalah singular non spesifik, maka jawabannya adalah C, another. Number two. Untuk soal nomor 2 kita lihat some people. Ya, some people biasanya diikuti oleh other people atau others ya. Tanpa the. Ini adalah plural non specific. Jawabannya adalah others dengan S. Number 3. Berikutnya tuh soal nomor 3. Ada dua pensil, yang satu hitam, yang satunya lagi berarti tidak lebih lain. Ya, jadi misalnya dari yang dua pensil tadi, ini mulai ketinggian jawabannya adalah ada yang B. Number 4. Berikutnya untuk soal nomor 4. Ada 8 binatang peliharaan, 6 adalah kucing, dan sisanya, nah sisanya itu lebih dari satu. Ini adalah plural spesifik. Jawabannya adalah the others, yang D. Number 5. Berikutnya nomor 5. Supermarket ada di. Nah di sini kita lihat bahwa dalam setiap jalan pasti ada sisi sini dan sisi sebelahnya. Hanya ada dua sisi. Maka jawabannya adalah the other side. Ya, yang B. Number 6. Ini untuk soal nomor 6. Sepupu saya punya 4 anak. Yang satu laki-laki dan sisanya. Nah, sisanya itu lebih dari satu. Misalnya itu adalah spesifik plural. Jawabannya adalah the other dengan S yang D. Number berikutnya seven. Nomor 7. Ini bukan satu-satunya jawaban. Ada jawaban lain. Ada alternatif yang lain banyak ya. Dan itu adalah non-spesifik plural. Tidak ikuti kata benda, berarti other dengan S. Jawabannya adalah yang A. Number 8. Berikutnya untuk soal nomor 8. Dalam 5 tahun lagi, saya akan menjalankan bisnis saya sendiri. Ini adalah tambahan waktu untuk 5 tahun ke depan. Untuk tambahan waktu, kita menggunakan another. Jawabannya C. Number 9. Berikutnya untuk nomor 9. Mr. dan Mrs. Subis akan tiba siang ini atau sore ini. Tetapi yang lain maksudnya tamu yang lain. Di sini jelas bahwa lebih dari satu dan spesifik. Jawabannya adalah the other.
Number 10. Dan nomor 10. Dia selalu sibuk dengan urusannya. Dia tidak pernah peduli ya pada orang lain. Orang lain ini adalah lebih dari satu dan non spesifik. Jawabannya adalah others dengan S, yaitu yang. Demikianlah penjelasan dan jawaban dari soal-soal tentang another, the other dengan S maupun dengan tidak dengan S, dan others dengan S maupun bukan dengan S. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Nantikan video saya berikutnya segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.